gelas-gelas kaca. Na 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 na. Ih, panas sekali loh. Kalau enggak disiram gini berlayuan ini apanya ini? Bungaku ini. Ya ampun kamu, belum siap juga dari tadi kau siram bunga si ciplak ceplak cepluk. Ku tengok kau nyiram air itu loh. Belum loh Is, yang kau pikirnya asal-asalan nyiram bungaku ini. Aku kok nyiram bungaku ini ada treatmentnya Is. Ku nyanyi-nyanyikan, ku siram-siram dari daunnya, batangnya, sampai akarnya ku korek-korek kena air. Alah alah kak, mesti kali lah kau nyiram bunga kayak gitu. Tinggal kau siramkan satu ember kayak gitu udah selesai. Yang ada kau buang-buang waktu kayak gitu. Sengaja loh aku Is, buang-buang waktu. Tuh, aku kan lebih senang bersama tumbuhan-tumbuhan. Aku kan perempuan hutan sih. Ya kan anak-anak ibu? Ya kan? Salam dulu sama ibu itu, ha? Ih, gila kau kerasa ya. Makin stres aku dibuat sama bunga-bunga kau. Udahlah, pigil aku. Is, tunggu dulu. Sini dulu, ada mau aku tanya. Apalagi sih, kak? Udah kesiangan aku. Kau, Is, kalau mau belanja, aku mau nitip samamu sempak cacar monyet. Ya, mau aku itu. Mau berapa rupanya kau sempak cacar monyet itu? Yang terbaru ada dia, merek Sedap Celup. Mau kau? Ah, kalau Sedap Celup itu nggak mau laku, Is. Apa? Panjang kali kainnya. Masuk-masuk ke dalam tecelup. Udah itu karetnya pun molor-molor. Iya sih, yang terbaru Sedap Celup itu memang agak murah dia. Cuma kalau yang cacar monyet ini agak mahal. Mau kau? Iya, tapi jangan mahal-mahal lah kau buat, Is. Kau macam nggak kenal sama ku aja. Kasih kayak harga pertemanan, pertetanggaan, persaudaraan kan bisa. Ih, pintar kali memang mulut kau kalau udah ngerayu. Itu kalau sama orang aku jual biasanya cepek limpol. Ya udah aku kasih cepek aja sama kau. Is, memang baik kali lah si Isa ya inilah. Ku jagailah rumahmu pokoknya Is selama kau pergi. Ku angkatin nanti kain-kainmu kalau hujan ya, tenang aja kau. Sekalian lah kak gosokin. Ya udahlah kak pergi dulu aku. Nanti kalau misalnya bini Supriyono nyariin aku, bilang sore aku balik ya. Iya ya Is. Si Supriyono kan teringatnya perempuan. Kok bininya si Supriyono datang ke rumah Isaya? Ah, entahnya pula bukan si Supriyono Hasanah itu. Loh, Bor, kok kunci pintunya kemana di bordir? Bor, kok dikuncinya pintunya kemana dia ini? Bentar. Bor, ngapain ya kau di dalam? Kok kunci pintunya? Sabar dulu, ah. Lama kali, kok ngapain sih, bordir? Loh, awas tuh kau. Kenapa kakimu? Awas, jangan duduk situ, aku mau duduk situ. Kenapa kakimu? Aduh, sakit kan aku. Sakit. Sakit kali kakiku. Kepleset tadi aku di kamar mandi, waktu kencing. Kok bisa lah kau jatuh? Coba tengok. Aduh, ya ampun, Bor. Kusuklah kau, Bor. Nanti ini selama masuk angin, sakit. Susah. Pelan-pelan, Nining. Sakit. Aduh, kalau nggak aku kusukin lah. Enggak lah, nggak berani aku ngusuk-ngusuk kayak gini. Aku nggak ahli, aku urat-urat takutnya nanti kenapa-kenapa terkilir. Panggil Wak Rembo aja sana. Enggak lah. Takut sama dia. Ya jadi kayak mana, Bor? Kalau udah kayak gini kaki kau nanti kau nggak bisa ngapa-ngapain. Aku juga lah yang kau repotin. Bah, kerjaanku pun banyak di sini. Aduh. Ya jalan aku doain kayak gitu, maksud kau doain aku gak bisa jalan. Ah, sakit kayak gini, pinggir ini. Udah aku masak, lapar aku doain. Ah, kau bisa biasa aja gak sih bordir, ah. Udahlah biar aku masakin dulu kau nasi biryani apa itu. Udah aku beli tadi itu sama ayam kalkun tadi. Ma ayam ada juga, ya udah aku buatin dulu ya. Ma ayam sambal mata ya, biar aku potong dulu ma ayamnya. Moja. Jamu. Eh, pas kali ada Yayu jamu. Udah lama kali gak minum jamu. Yuk! Yuk jamu! Ih, gak denger dia, pantesan lah. Tungki. Kok sweetenan ya? Hei, yuk beli jamu! Ih, bakso ini lo ngagetin wae. Kenapa kok ngos-ngosan lari-lari? Hah? Ngomong apa tadi? Hah? Belum ketemu samamu ya, yuk belum ngomong samamu. Udah capek duluan aku, kayak lari maraton. Hah? Arep nonton? Nonton nang dito? Hah? Film apa? Film blue? Ya ampun, udah tua pikirannya kotor, astagfirullahaladzim. Kok ngucap, kenapa? Hei, yuk!
Aku mau beli jamu. Walah, Mbak Sum, kok gak ngomong ket mau jamu apa iki? Jamu penirus wajah. Ih, Mbak Sum iki lo centile. Eneng-eneng wae. Ada enggak yuk jamunya? Kalau ada bikinkan aku napa satu. Eneng-eneng wae aja nih Mbak Sum. Ya wis tak gawe. Cuma kok badannya lemu minta jaluk jamu penirus wajah. Kalau misalnya kurus, wajahnya piye? Ya kayak alien toh. Wih, dibilangnya pula aku mirip kayak alien. Udahlah yuk bikinkan aja, jangan banyak omong. Ti, ada kok nampak Yayu lewat sini, pengen minum jamunya loh aku. Nggak ada, Kak. Bentar-bentar lagi itu dia lewat. Tumben kok Kak mau minum jamu. Iya, Ti. Nggak lancar soalnya haidku loh, Ti. Bulan lalu aku minum jamu sama dia. Kenceng kali loh, deras kali air haidku satu hari satu malam. Oh iya, Kak. Memang bagus sekali jamu dia. Kemarin itu kan bibirku pecah-pecah sariawan. Minum jamu dia langsung sembuh loh, Kak. Iya kan, Ti. Manjur kali jamu dia itu. Lewat sini nggak dia ya, Ti? Dari pagi loh kutungguin di depan rumahku itu, nggak lewat-lewat dia. Biasanya kan lewat, kan? Iya, Kak. Nanti bentar lagi lewatnya itu. Biasanya agak sorean. Aku pun mau minum jamu juga. Yuk, rasa jamumu ini kok asem ya? Kayak rada-rada basi gitu. Apa ini baru kau racik? Hah? Apa Mbak Sum? Makci? Sopo ya makci? Hah? Wih, udah lana. Yuk, harga jamunya berapa semua? Hah? Semua piye orang tuku siji kok. Yowes, 10.000. Loh, kok di sini atuh? Lagi minum jamu? Iya, Bi, baru minum jamu aku. Bibi mau minum jamu juga? Ih, iya atuh, Sum. Saya juga teh mau minum jamu panas muda awet. Hah? Ngomong apa toh? Es dawet. Reneng. Aku dodolan jamu iki lho Mbak Yu. Loh, BM gak tahu kalau ngomong sama Yayu jamu harus joget-joget dulu biar dia denger, biar aku pesankan. Yuk, BM mau pesen jamu panas muda awet. Ada? Ada dong. Oh iya, aduh, saya teh lupa Sum. Terima kasih atuh ya udah dipesenin sama teh jamu ini. Oh iya Mbak Yu, iki jamune piye? Mau pakai telur ora? Pakai atuh, pakai telur bebek. Wih. Mbak Yu ini mantan penari ronggeng ya. Suka aku ndeloke, tapi ndoke ora eneng piye iki. Lucu sekali. Mau pakai telur saya aja apa bagaimana? Maksud saya teh telur yang ada di rumah. Nengah saat ini. Apa besok dia kecuali ya? Bor, aku pulang lah ya, udah siap kerjaanku. Ya udah pulang lah. Besok masa ini ya, sop ulat sagu ya. Biar enak sedikit, biar segar. Ya udahlah itu besok aku masakkan lah samamu ya. Tadi itu udah aku masakkan, udah aku juskan apa loh, jus gingseng. Susah kali gingsengnya di jus ya, dipotong bu apanya daunnya, tuk terbang dia, aku cari-cari entah kemana tadi. Nanti minum itu biar bagus, nanti cepat sembuh itu kakimu. Ya. Pak Leni lah aku melayangan. Untung aja gak ditanya si bordir tadi kan, kenapa kamar mandinya itu bisa licin. Karena gak aku sikat. Udah sebulan itu gak aku sikat, kepleset pula dia. Untung lah masih selamat aku gak ditanya. Sekali setelah itu, oh melayang-layang dia. Oh mau melala anak ini. Kestel! Apa mak? Mau kemana kau, ha? Mau kemana? Mau tempat si Leni lo, Ma, main layang-layangan. Gak ada, kau bukannya pulang, kau sini layangan kau ini. Gak ada, main layang-layangan kau. Pulang. Bentar aja lo, makan jadi kusut ini lo, Ma. Gak ada, awas. Kau kukasih duit, kau bukan beli layangan kau, beli jajan, beli makanan. Kau beli-belikan pula layangan, pulang kau sana, aku hajar kau nanti. Mama pun pelit kali, sebentar aja lo, Ma, kestel main. Gak bisa lagi dibilangin kau kestel, suruh pulang aja. Sebentar aja lo, Ma. Udah mesin air kita hilang, bukannya kau jaga rumah itu. Gak bergerak juga kau. Kau, mau aku hajar kau lagi, kau. Jangan! Kau bandel kali kau jadi orang kau. Heboh-heboh sendiri kau.
Pulang kau. Mana mainnya ini? Pulang! Aduh, alhamdulillah udah siap kerjaan aku ini. 3 hari libur kemana ya? Teleponlah dulu sayang aku ini. Alil, kaki ini ah. Siapa sih ini menelpon? Tunggu cintaku. Halo sayang, cinta. Halo dek, lagi apa dek? Lagi ngusuin kaki. Acit nangis. Loh, kenapa kaki adik kok bisa sakit? Ini, tadi jatuh kepleset ke mama, sakit kali. Kok bisa pula adik kepleset? Ah, makanya hati-hati lo lain kali. Jangan kayak gitu, buat orang khawatir aja lo. Kayak mana rupanya adik mandinya tadi, kayang? Lagi sakit nih, kakinya dimarah-marahin lo. Kakek mana dia panggil perhatian, udah lah. Nah kan, kayak gitulah adik kalau dikasih tahu. Abang bukan marah-marah loh, dek. Cuman abang khawatir, takut adik nanti kenapa-kenapa. Ya udah, ngomongnya jangan kayak gitu loh, jangan keras-keras. Lagi sakit nih kakinya. Iya loh, dek. Abang gak marah. Jadi kayak mana itu kakinya? Apa mau diperiksa ke dukun patah? Gak mau. Masalah. Ya udah, cepat sembuh ya sayang abang ya. Dia pulang kerja jam berapa? Iya sayang, ini bentar lagi abang udah mau pulang kok. Kerjaan abang udah siap. Adik udah makan? Udah tadi, udah makan. Mau dibawain apa, adik? Mau dibawain sosis, telur gulung, telur kuncup, atau belalang goreng? Gak usah lah. Adik masih kenyang, udah makan tadi. Dia nanti pulang kerja ke sini apa enggak? Iya, dek. Nanti abang ke sana. Oh iya, dek. Abang kan cuti 3 hari. Kemana kita, dek? Ya terserah. Asik kan ngikut aja sih. Kemana kita ya, dek? Ke pantai? Terserah lah. Mau kemana? Ah, ke rumah mama abang aja kita, yuk. Biar sekalian abang kenalin adik sama mama abang. Apa? Ke rumah mama? Iya, sayang. Mau adik kan? Kayak mau? Ya mau. Cuman, bawa apa kita ke sana, sayang? Ih, baju adik pun gak ada loh. Belum beli baju baru, kayak mana lah, baju awal masih jelek-jelek nanti jumpa mama. Udah sayang, gak usah repot-repot, adik pakai aja apa yang ada. Gak usah dipikirin kali itu ya. Sudah lah, masa gak bawa apa-apa sama mama. Dia pun gak usah tahu, tiba-tiba. Ya kan namanya abang bingung mau ngajakin adik kemana. Yang paling pas ya kita ke rumah mama abang lah. Udah, yang penting adik gak usah repot-repot ya mikirin bawa apa. Ya udah, terserah dia lah. Aku kan ngikut aja. Ya udah sayang, kalau kayak gitu abang beres-beres dulu ya. I love you sayang. I love you too sayang. Mwah. 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 Ya udah kalau kayak gitu abang mau beres-beres dulu ya. Nanti abang kesana. Ya udah, hati-hati dia nanti pulang jalan ya. Ya udah abang tutup teleponnya ya. Tapi ini jamu murah ada asem, kayak rasa-rasa basi gitu. Apa ini racikan baru? Ih, pinter kali kalau udah ngerayu kau. Yaudahlah, itu kalau sama orang aku jual itu cepek limpul 2. Tapi sama kau udah aku cepek aja. Ulang. Hey. Gak usah lah. Hey.